Balik dari kampung kain banyak sangat. Kita basuh kat rumah, lepas itu kita keringkan dekat dopi. Dalam musim hujan, jadi kita keringkan dekat dopi je lah. Kita basuh dekat rumah, jimat sikit. Lepas itu kita keringkan dekat dopi, dekat bawah rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, Kak Mia doakan semoga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang subscribe, tolong subscribe ya agar channel Kak Mia lebih cepat berkembang masa akan datang. Amin. Terima kasih. Sahabat semua, selamat pagi. Ini Kak Mia berada dekat Pasar Pagi Pandamaran. Ini buat pertama kalinya Kak Mia ke pasar selepas balik dari kampung ya. Jadi sahabat semua, jangan kemana-mana, jom kita tengok apa yang menarik dekat pasar ni. Kental lebihan, meringit lebih. Macam biasa Kak Mia nak beli ikan susu. Tapi ikan dia besar-besar. Kak Mia nak beli seekor. Besar lah. Iya, besar-besar semua. Dulu beli satu saja. Murah ya. Kami namanya Seko. Kita pilih mana beli yang terlalu besar, beli yang sedang-sedang. Ini satu RM6 ya sekilo. Ikan caru RM3.80, tapi ternyata tak beli, tak apa suku ikan ni. RM3.80. Kami pun nak beli sikit, nak masak makan dengan sagu. Wah, sagu yang bawa balik dari kampung tu sedap ni. Apa yang banyak sangat, beli untuk sekali masak je. Kalau ni pula RM4 lebih. RM4.50. Ikan siapa? RM16. Kacang unjes berapa? Terung? Kita beli terung pula. Okay.
Amin suka terus. Nah, sekarang kita cari yang lain pula. Oh, kat sini RM5 ya. Dan tadi sana RM4 lebih. Berapa? Pak Mia, ini tak beli tahu. Biasanya kami beli tahu, tapi hari ini rasa tak teringin pula. Bantu pisang. Kaji kita beli petai. Ya, ikat 10. Okay, sahabat semua, sekarang Kak Mia nak sarapan dulu. Nak sarapan dulu. Lapar. Kita tengok kita nak sarapan apa. Kat sini ada roti canai ya. Ini tempat biasa, tempat kita sarapan kalau kita nak sarapan. Kak Mia nak makan bakso ke mi ayam. Nak bakso lah. Setiap kali kita datang pasar mesti kita sarapan dekat sini. Teo panas kecil. Bayar sekarang ya? Boleh. Berapa? RM1.50. Okay, macam biasa, sebelum kita makan kita racik dulu. Ikannya sendiri, kawan biasa apa? Kawan pergi pasar tu, dia balik kampung. Balik Sarawak. Ikannya sendirilah. Rasa dulu. Kurang pedas. Tambah cili. Okay, semua-semua kena Kak Mia nak makan dulu. Kita jumpa dekat rumah lah. Okay, sahabat semua, selamat siang. Ini dah siang tapi Kak Mia baru buka apa yang Kak Mia beli dekat pasar tadi, sebab Kak Mia hantar dulu anak pergi kerja. Baru sekarang sempat nak buka ya. Ni tadi Kak Mia beli ni ikan tongkol, ikan tongkol satu ekor termasuk dalam ni. Termasuk dalam singki. Lepas tu Kak Mia beli ikan siakap. Beli satu ekor.
Suka Mia beli ikan susu satu ekor, lumayan besar ya. Suka Mia beli nih ikan nih. Ini kami tak tahu nak masak ke nak apa. Ni tadi, ni pun kami ada beli. Nah, ni pun tak banyak ya. Kak Mia memang tak ada beli ayam dengan daging ya. Tekak ni rasanya tak nak makan lagi. Lepas tu Kak Mia ada beli ni. Crab dan steak. Ni Kak Mia beli RM14 tadi. Kalau ikan tadi tu RM28 semua. Ada 5 jenis ikan. Ni kita simpan dulu. Lepas tu sahabat, Kak Mia anda beli petai. Agak murah ya. Tengok. Ni semua RM10. Mata dia agak besar. Kita tengok. Ni 3 ikat RM10. Ni 1, 2, 3. Kalau yang ni. Kalau yang ni 4. 4 papan. Kalau yang ni 3 juga. Ni semua RM10. Murah ya. Lepas tu Kak Mia beli sayur. Semua sayur ni RM11 je. Ni ada petola. Ada petola. Lepas tu kita ada ni. Ni nak cari yang kecil tadi tak ada. Ni nak sedap tumis ni. Ni kalau nak buat sambal pun boleh. Sambal ikan campur ni. Buat separuh untuk tumis separuh. Campur dengan petai. Dengan ikan lah. Betul lah. Lepas tu Kak Mia ada ni. Buncis. Ada buncis. Ada terung. Ada terung juga. Ya. Okey sobat semua, karena durasi video kita sudah terlalu panjang, jadi video kita cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sobat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya, tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye bye. Ada telur.